أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Marilah sama-sama penonton yang dikasihi semua, yang duduk di mana saja, dan sama-samalah kita banyak dan kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan alhamdulillah sebagai puji kepada Allah. Semoga Allah Taala lah hidayah pertunjuk, serta pula taufik wis satu kuartal pula kita dapat boleh bersama pula pada malam ini. Dan untuk apa nama, sebagai istiqamah pada tiap-tiap malam khamis dan lepas semayang mengorek dekat-dekat dengan anak Isa ni. Dah bersamalah dengan apa nama melalui laisuk hak baba Shannon Faruk kita di Batas Baru Medan ni, maka alhamdulillah lah bagi apa nama ni Allah Taala wi kemudahan dengan sebab laisuk dia boleh dapat kita bersama ikuti pada tiap-tiap malam khami sebagai istiqamah dengan cara bab sembahyang. Semoga kita lah dapat jadi dengan istiqamah ni lah sebagai jadi dapat apa nama ni apa tolongi kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula duduk antara dua sujud iaitu empat syarat. Amalan pula kita mari ngaji rukun sembahyang hak yang kelapa. Dah rukun sembahyang hak yang kelapa duduk antara dua sujud. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri betul, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rokok serta tomak ninoh di dalam rokok, yang keanehnya iktidak serta tomak ninoh di dalam iktidak, yang ketujuh sujud dua kali serta tomak ninoh di dalam sujud. Apa tu masuk yang kelapa malam ni dikatakan duduk antara dua sujud. Dah duduk antara sujud pun orang panggil masuk dalam rukun dah buat teh. Masuk dalam rukun hak buat teh tu kita duduk antara dua sujud. Adapun diri baca Rabbik Fikli tu adalah sunat haiah. Baiklah nanti semua sunnah yang akan sebut dalam kitab ya lagu mana. Bermula duduk antara dua sujud ni kata dia iaitu bermula syarat nak sah duduk antara dua sujud. Tak kedai lagu tu. Bermula syarat nak sah duduk antara dua sujud iaitu syarat nak sah duduk antara dua sujud ni kata dia ialah pak karo. Dah kita duduk semayang selama kena mari dah. Malam ni kita boleh tahulah sebutlah kitab ni. Nak sah duduk antara dua sujud ni ada pak syarat. Hak kita ngaji sujud kemarin dah apa nama ni syarat nak sah sujud malam kemarin minggu kemarin tu lapar. Syarat nak sah iktidal pak, syarat nak sah rokok pak, syarat nak sah Fatihah 10. Ada semua dalam rukun 13 tu pun utung dah. Jadi ada berlaku syarat laka-laka dalam 13 rukun tu. Kemudian di antara malam ni kita ikuti cara duduk antara sujud ada pak syarat nak sah dia. Baik. Di dalam pak syarat tu gapo ratik? Lalu tu ya bila? Pertamanya di dalam pak syarat ni bahawa ada ia sore, sore duduk antara sujud tu lah. Kamadie daripada sempurna sujud yang tamu. Dah tu syarat yang tamu nak sah duduk antara sujud. Jadi nak sah antara dua sujud ni pun untung. Dengan maknanya kita kena sah di sujud dulu.
Ah, kena sah di sujud dulu. Arti kalau sujud kita tak sah, sujud kita tak betul, sujud kita tak kena dengan bahawa tak ada tamak ninah dalam sujud. Atau sujud pula apa, atau sujud kita dahi pelapik dengan piyah, atau pelapik dengan anak kano, atau sujud pergi pelapik dengan ramuk tudung dahi, tak sah lah. Bila tak sah di sujud, maka mari duduk antara sujud pun tak sah jugalah. Sebab nak wisah di sujud dulu. Tu syarat yang pertama. Baik. Yang keduanya daripada pak syarat nak sah sujud ni, yang kedua kata dia, jangan ia sore lah, sore hodok antara sujud tu kosak dengan akak kepalanya, kepala sore itu bagi yang lain daripada duduknya, duduk antara dua sujud. Jadi nak royak kata masa dia bakit daripada sujud, dia nak hijau duduk antara dua sujud. Jadi jangan kosak benda yang lain lah. Yakni semata-mata kita kosak nak hijau duduk antara sujud. Dengan maknanya kalau kita duduk sujud tu, dah nak akak duduk antara dua sujud, kita ada hati kosak tujuh yang lain. Lagi mana tujuh yang lain? Dengan bahawa kita bangun tu nak tengok demo. Bangun nak tengok demo, nak duduk antara sujud. Tu tak sah tu. Nah, kalau kita tak turun sujud semula tak sah, sebab kita bangun daripada sujud. Dan nak kerja duduk antara sujud, kita tak ada kosak. Gi kosak gi tujuh hati dengan yang lain. Atau kita bangun saat ini dengan kejut. Nah, dengan kejut apa-apa, kejut suara motor, kejut pelakar kilat ke apa, duduk sujud, kalau dia buat kilat mari prime, kita terakak kepala kita naik duduk antara dua sujud. Pakai jadi ngoning eh. Tu tak sah tu. Sebab kita pergi kosak, dah tak ada kosak, pergi bangun saat ni dengan kejut pelakar kilat ya. Tak batal selalu, tak batal lagi. Kalau kita turun sujud semula, tak apa. Naik main semula. Kalau kita pergi duduk dengan kejut pelakar hotning lalu lah, tu tak sah. Sebab kita pergi, tak ada kosak nak kerja duduk antara sujud. Jadi kejut kilat ya. Deh. Atau kita kata bunyi orang duduk panggil. Karena mak, kamu dia, orang tak tahu kata kita duduk semaya. Kamu dia, kita bangun saat ni, bila-bila nak tengok. Duduk bucu anu. Hak tu dia panggil ada kosak nak tengok demo. Tu pun tak sah juga. Pendek kata kok, syarat yang kedua ni kita nak sah duduk antara sujud dengan makna jangan ada kosak, jangan ada hati tuju kepada benda yang lain. Bukan batas selalu. Naik pak, kalau kita tu sujud semula tak apa. Tapi kalau kita naik pakar dengan hak ni selalu, hak tu tak sah. Dah, beringat penutung dah. Untuk kita nak semaya yang sepenuh, kita mengajilah. Itu sengoh yang kedua. Dan yang ketiganya, daripada pak karo. Syarat bagi nak sah duk antara dua sujud. Gapo yang keempat? Yang ketiga, membetul akan duduknya duk sore. Yang membetul saat ni tu, koda kuasanya kuasa sore. Jadi orang panggil, duduk antara dua sujud ni masuk le rukun. Pasarak yang nak sah duduk antara sujud nak duduk weh. Ikutlah kita nak duduk baik mana pun, dek selo tak apa. Okay? Atau duduk kita kata tak apa-apa punggung tak apa. Asal nama kata duduk sah. Adapun kalau kita duduk iftirah tu, hak tu tak apa masuk le sunat suku pula. Nah, lagu mana duduk iftirah? Dengan bawahnya kita apa nama ni? Nah, dengan bahawa kita duduk di atas tapak kaki kiri. Duduk atas tapak kaki kiri serta kita mendirikan tapak kaki kanan. Tu dia panggil duduk iftiras. Hak tu duduk hak molek sekalinya. Nah, tapi kalau rasa kita saat ni duduk baik mana pun tak ada apalah. Duduk wi sungguh, duduk wi molek sekadar kita kuasa. Kalau kita tak kuasa tak ada apa, duduk agu tu pun tak ada apa, dah tak boleh sakit pinggang. Kalau kita kuasa betul lagu ni, tapi kita bangun duduk betul-betul tu lah. Tu orang panggil tak sah. Sebab orang panggil tak nama duduk. Dia bokok gitu lagi. Padahal kita kuasa duduk ni molek gitu. Tapi buat tengok sekatu tu kacau. Apa nama duduk kat tu, orang panggil tak nama kata duduk yang sepenuh. Karena kita kuasa. Nekai kalau kita tak kuasa, tak ada roh lah. Apa orang tua atau ada menyakit. Kalau tak ada menyakit apa-apa, kena duduk betul belakang. Tulis belakang. Supaya kita betul tulis semayan tu. Supaya kita betul lagi tulis betul belakang tu.
Ha tulah belakang. Pakal kita duk wawa tu tuak pada hatu tuai tu kuasa duduk imolek. Betul tulah belakang. Ha tu jawabnya tak sah. Malaikat kita tu tak kuasa, tak ada produk baik mano, tak ada pos kod nama duduk. Ha deh, tu dia panggil syarat yang tiga. Dan syarat yang keempatnya pula. Deh, syarat nak sah dalam dalam duk antara sujud ni, syarat yang keempat lagu mano? Jang apa nama ni dengan deh dengan tumak ninoh padonyo pada duk antara dua sujud. Ha jadi kena wi ada tumak ninoh we. Duk sebentar pun tak ada podah tapi wi ada tumak ninoh. Deh wi ada tumak ninoh. Pa tumak ninoh ni di dalam semaye ni deh hak syarat dia kena wi ada tumak ninoh ya ada berapa tempat. Ha cuba penutung royak sama tahu kita nak berayak ni. Ha ada berapa tempat mak tioti hajah kasah dia. Eh ada berapa tempat behing kadah bukit tamum. Ha tempat kak fok piminak belaka tu. Neh ada berapa tempat. Neh tok jiwi kana kau tak ada dengan sibuk nak mengatik dah pada motor. Malalah tanya beok kamah dia berapa kamah. Hok ado tomak nino. Eh ada berapa tok jinang? Jawabnya ada 4. Hok dalam semaya rukun 13, hok syarat wajib kita kena wi ada tamak ninoh. Ingat molek ada 4. Mana kata ada 4? Ya tamu di dalam rukun kena ada tamak ninoh. Dah, yang keduanya di dalam i'tidal. Tepat sami Allahu liman hamidah tu. Diri sami Allah tu sunat hai oh. Diri duk dia sebentar sekadar subhanallah tu. Deh, masa kita bangun waktu dia panggil masuk le syarat sah iktidar dua. Deh, yang tiganya di dalam sujud dua kali. Sama ada sujud yang tamu, sama ada sujud yang kedua, hak ning ni kena wi ada to maknina. Tiga, yang keempat di dalam duduk antara dua sujud. Tu kena ada to maknina. Gapo to maknina tu? Beradu sebentar sekadar subhanallah antara dua gerak. Gerak yang tamu bakit daripada sujud. Pak kita nak sujud yang kedua tu. Antara tu kena wi duduk sebentar sekadar subhanallah. Deh, ha kalau duduk lama sungguh tak ada pola cara pilih. Sampai kat wafuan ni tapi dok gerak, dok denyuk, ha bergaru. Kamu dia tu imiro sujud kita sujud atik. Ha tu nama kata kita tak ada tomak nino. Penonton dikasih semua banyak sini orang-orang dok pakai ngas maye ni. Ya dok semaya kali ngatu imi dah tapi duk denyuk duk gerok ke gerok palo ke dia jamuh baju botik imi sujud sujud atik. Ha tu beringat tu tak ada tamak ninah beradu sekadar subhanallah tak ada sebab duk duduk tak ada dia masa. Ha masa kau kita duk antara sujud tu sebab diri tamak ninah ni masuklah syarat nak sah duk antara dua sujud. Nah deh ada 4 sebagaimana yang ambo cerita dah sani deh dalam rokok iktidal duk dua kali sujud pah duduk antara dua sujud. Dah, ha tu habis itu di antaranya apa nama ni? Syarat bagi sah duk antara dua sujud ada 4 perkara. Habis syarat dia. Mari tengok lagi. Dan sunat membaca padanya pada duk antara dua sujud. Ni hak sunat dahlah. Ha hak sunat kalau tak baca tak ada apa-apa. Tapi kalau kita baca masuk dalam boleh pahala sebab ia benda hak sunat. Deh, hadiri duduk tu rukun, diri tomak ninoh tu syarat bagi nak sah duduk dia tu. Ha deh, baik pakai madih ni sunat dah lah. Ha sunat ni siapa-siapa dia buat boleh pahala, siapa dia tak ada buat tak dapat pahala. Deh, ha baik. Baca gapo pula? Sunat duduk antara sujud tu. Lalu tu dia kata, sunat kita baca Rabbil firli warhamni wajuburni. Jangan wajubur. Ada gak baca wajuburni? Jubur-jubur. Hak tu jubur nak berok. Wajuburni. Wajuburni. Pak kena-kena gaduh-gaduh kita tak ajin dek betul dengan siapa dia. Okay. Tak biasa duk baca depan tu imi. Tak ada bahasa baca depan tu kotik. Tak biasa baca depan tu bila, tak biasa baca depan tu guru, kita sore duk bawa. Boleh jadi baca wajuburni. Jadi juburlah tu. Yang mati dijingkai wajiburni. Ha wajiburni. Ha dengan molek penutung dah. Kita tak betul dengan demo dah. Pajami kita ngaji tarikah dulu ke. Pala ni duk pakai maya dengan modal tu, ha takut dia jadi teralih.
Gua ni jangan ya teralih gua ni deh. Ya teralih kita tak biasa ya teralih orang panggil. Hanyalah di antara-antaranya. Walaupun orang hok tu biasa lancar sekali pun kalau tak aja tengok surat lama-lama, dok tukar juga tu. Ha, dok tukar tarmi, tormi, tukar tar dengan to Belanda. Padahal jadi tu email, tu email, tu email nikah dah tu. Tarmi dengan tormi, dia jadi macam to besar. Sebab ia tak aja dok tengok. Ha, ia tak aja dok tengok. Ini pasal to besar dak tarmi. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Paya ki baca no tormi. Ha, tormi jadi tosa. Apa tu? Karena kita tak aja duk tengok, duk berasa lacak lagu tu. Ha, orang nak tegur kita pahli atas dah. Ha, ni ingat butuh deh. Ha, kita ingat malak wajibur ni bukan wajubur ni dah. Dan laginya warfa ni. Nah, waruzukni wahdini waafini wa'fu anni. Pak wa'fu anni belakang tu kita kena baca wi ada tasdik sikit. Sinilah kalau kita tak mak-mak tinggal semayalah. Hei, baca senapah Rabbi Firli. Allah, tu nak royak dah. Jangan buat lagu tu penutung, jangan buat lagu tu makcik kawin dia. Kita duduk semayal, kita ingat nak makan lama-lama. Tak ada hari sup dah akhirat esok. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan amal yang soleh. Orang ninglah Tuhan katanya, ulaika hum khairul bariyah. Orang ni sebaik-baik makhluk. Kita ada iman dah, pak kita buat amal jadi amal yang soleh. Semaya jadi yang soleh, baca Quran yang soleh, dan mata kita duk tengok benda baik yang soleh. Nah, kita puasa soleh, jadi comel segala amalan kita. Iman serta amal yang soleh. Masuklah golongan hak Tuhan puji, orang ni sebaik-baik makhluk tak ada dah. Pak bukan sudah kat sebaik-baik makhluk. Tuhan janji pula jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Tengok tu. Tuhan janji maknanya dia akan balaskan syurga. Dan pas syurga tu pula ada air duk mengalir duk deras di bawah syurga. Pakak ada orang tu pula duduk dalam syurga kekal selama-lama. Tak tubik sampai bila dah. Tu makna orang pergi kekal sungguh. Kekal aridi lah. Kekal zat tu lah. Aku boleh pergi kekal ke apa dah. Nah, kekal zat tu hai. Ha, dia. Kekal zat tu hai. Pergi kekal zati. Kekal semua ti. Kekal dengan tak ada sabit siapa-siapa yang pergi kekal. Tak ada duduk bunyi kekal syurga, kekal dengan kau. Kekal Ali Buzanak. Ha, kekal Haji Buzanak. Nah, ha kekal arah hak tu orang perkekal, orang perkekal hak tu hai we kekal, orang perkekal aridi. Ha ni nak royak pun untung Tuhan sudah berjanji dah. Kita ada iman, maka kita buat amal, kita jadi amal yang soleh. Ha kamar ni kalau kita sembahyang boba baca baca tak tahu ke mana betul senapa. Maya pula boba tengok buat nak sudah. Jangan mau cik kawai buat lagu tu, jangan. Dah. Kita nak makan selama-lama. Kena wih cermak, kena belajar wih sungguh. Ni ten wabih pilih ten apa? Ni wabih pilih, walhamdulillah, wajibun ni, warzuk ni, warfak ni, wabih ni, wabih ni, wabih ni. Ha, tengok pun tu. Baca lagu tu tak sahaja lah. Apa ada menginak ya? Dah ke? Tes napa? Banyak tu orang semayang lagu tu berkati mulai. Ni wabih pilih, walhamdulillah, wajibun ni, warzuk ni, warfak ni, wabih ni, wabih ni, wabih ni. Gapa kata tak tahu. Ya kena wi molek, wi bunyi ni molek nanti amun nak baca dah. Rabbil firli warhamni wajuburni waruzukni nah warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi nyuk Rabbil firli wi mati tahyo. Nah warhamni wi gadu tahyo. Dah warfa'ni wadu tahyo wajburni wadu tahyo. Pak kita ki beradu tanung. Padahal kalau kita ngaji tajwid, Rabbil firli wadu tahyo karena tobe ing yo. Warhamni wadu tahyo karena mak tobe ing yo. Gapo pun untuk mak tobe ing yo. Mak tobe ak beradu dengan yo. Pak kita Rabbil firli warhamni tu wadu tahlam wadu tanung. Ha, ni tempat salah kita baca ni. Dah, nak ngaji, kita rasa kata tak ada apa. Habis duduk malah tu. Nak betul dengan demo, rasa tak bergamuk. Timur kan dia baca rok dengan modal kita banyak mana. Pertama, kita tak ada rasa besar mana dengan buku semalian. Tes nafas sungguh.
Nyanyi lagu tu. Pasti buat tengok arti dia. Pak kita kalau kita kata, Rabbi firli, hei tu hei, apun dosa, bagi. Tak ada buku dah. Ha, sebab ia mutakan link-link kot kita, tak ada tu. Penutup. Kalau Rabbi firli, we panjang sikit. Tu hei, apun dosa, bagi ku. Lalu dah. Bawa tu beku. Ah, dek ibu bapa dikasih hidup di mana saja, beringat buku baca dek. Hak erti dah, alhamdulillah. Hak tak erti lagi, perhati baik. Hak nak semaya gaduh, hak semaya cepat, hak semaya bangak, hak semaya tak ada menghargai. Baca tes nafas pun ambil baca saat ni lah. Bunyi Rabbi firli warhamni wajiburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Allahu Akbar. Bismillah, subhanya Allah, subhanya Allah, subhanya Allah. Gitu dia bunyi. Pak SSO nanti harap boleh pahala banyak. Nak pahala banyak, anak kita capung, buat tak kena. Ah, dia ni orang pagi baloh dengan token ni. Pia buat, kita capung. Pia nak gimik gaji, nak mahal. Apa toke mana nak beri kita buat capung? Ya, jangan bercadang. Nah, cari kau tu tembuh kau ni, renyok kau ni. Pagi minta gaji nak mahal. Eh, toke pun ceri. Pertama Allah Ta'ala pun dah. Oh, semalian maitan napah boba-boba lagu tu pas nak rega tinggi. Ah, jangan pun untung, jangan. Dan ni semalian tak ada dah. Semalian orang panggil munajah dengan Allah Ta'ala. Nah, pertama Rabbi Filin masuk lagi doa pula dah. Lagi pula, ya sunat hai'ah, sunat janguk. Ha, kalau kita baca tak kena, berarti kita tak janguk jugalah. Ha, hidup anda janguk tuai saja. Hidup anda janguk rumah saja. Hidup anda janguk kereta mutu. Hidup anda janguk tu, janguk ni. Kena hidup anda janguk semaya. Ha, sebab kita nak sembah tuai makhluk. Dah. Ha, tu baik. Warham ni, we panjir sikit iya tu. Gapa warham ni penutup? Kita minta tuai, we kisih belah lah kita ni. We rahmat. Kasih saya lah tu akan daku ni. Ha, tengok tu. Minta tu hai. Pak kita minta tu hai. Kalau kita reti makna kau sedar. Kalau kita tak reti pun, kita reti kata, warhamni ni, mana hai tu hai. Nah, warhamni. Ha, maknanya hai tu hai. Mana wirrahmat olehmu akan daku. Ha, dah. Kesia belah lah tu hai akan daku. Aku nak bila talih tu hai. Aku nak bila sosok. Tak habis tu hai. Asamu wi rahmat asegi anak bini minta lah mengasih saya wi rahmat si harta ku kekayaan ku hak situ hak sini wi rahmat dalam pekerjaan ku ke sana ke sini kerja tu kerja ni wi ada rahmat nah aku duk bila mu minta wi rahmat kepadaku aku nak bila sosok tu banyak kerja aku tapi nak wi duk dalam rahmat timu Allah comel makna la ilaha illallah nah ha, kalau kita tahu warfa'ni wi rahmat olehmu akan tak ada buku ke panjang sikit. Orang panggil maktabe ingyo, tabe'ak beradu dengan yo. Ha, beringat baca deh, beringat. Pas ayat 3 pula. Ha, lagi pula ayat 3 dia kata, wajiburni, wajiburni. Minta Tuhan pula jabar. Jabar ni orang panggil tapung lah. Deh, tapung juga kita buat amal ya adalah hak jenis bahasa carik, hak jenis bahasa patok, hak jenis bahasa terlubeh. Pendek kata tak molek lah. Ama kita orang panggil tak molek. Ada tak molek tu minta tu tapung, tepe lah. Kalau tak molek kita tu dari segi amal ibadat kepada Allah. Kita berasa sujuk dah kita buat. Wahti dah kita buat. Tapi takutnya ada lagi berlubah, ada tapung untuk cari. Maka wajibur ni ni minta tu jabar, minta tu tampung lah. Dan akan daku hak segi amal ibadat hak kita duk buat tu. Baiklah sedekah, baiklah puasa, baiklah semaya. Ha tu wajibur ni bukan wajibur ni. Hak tu jubur nak berau. Ingat molek berau. Baca molek. Ni duk gaduh buat mi. Duk buat mi. Eh, dah nak ayak tu. Tengok molek buat mi. Kau lain tu pandai cek habis lah bukan cek tu. Hmm. Baik. Dan lagi kata dia soal lagi nyo. Warfa'ni. Ha, warfa'ni. Ha, mitok tu hai tu. Apa nama ni? Akak darjat akan daku. Pankak lah. Ketinggian kita ni hak bahasa akhirat pun tak ada apa dunia pun tak ada apa pangkat lebih-lebih lagi kelas kita hak bahasa akhirat dulu gok semaya deh kita kata tak rajin jemaah ha malah ngaji jemaah tapi semaya tapi minta tu akak sikitlah darjat gapo we rajin jemaah ha tu kelas bahasa akhirat kan apa tengok kelas ni deh gaji waso tu hebui benda ni tak napa tengok ke hak dunia kita nak sangatlah kelasnya orang kerja atracang hak nak dibantu panarak. Hak dia boleh bancuk panak rak nak apa nama? Ah ha, bancuk racakan pula. Hak boleh bancuk racakan pula, hak nak jadi PO pula dah. No banyak karo hak dunia pun kita donok pangkat tak ada beradu-beradu, tak ada duk salah. Asal jangan duk lalang ah Tuhan. Deh, ha tapi pangkat hak ni orang panggil minta ke akakkan pangkat darjat kita. Warfa'ni
Aka olehmu akan daku ni. Mana pangkat hodok malah kepada semayah. Dulu semayah dah. Aka mana boleh jemaah. Ha boleh jemaah dah. Dulu mencara nak wiri. Tu ime tawakkan tu alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahil ladzi lam yattakhidz walada. Tu ustaz mutul dah. Ha, pakai menit lah ni dok lah weh. Nah, sebab kita dok berdoa tu akak darjat kita. Siapa boleh baca wiri, siapa boleh zikir, siapa boleh berdoa pas maya. Buat sunat lah dah. Ha ni pangkat akhirat ni bagi. Kita tak terasa ni. Ni tu hadak akak darjat kita ni. Allah penuntun dah. Kita nak nyai dok perata darjat hak akhirat semata. Ah, dunia semata. Ingatlah pangkat akhirat kita kena nok, kita kena nok dah. Ha tu ada tu dia minta tu. Ha dak minta dah. Lagi warzuqni warzuqni wipanye sikit yo dah. Dah warzuqni wipanye yo. Kalau panye benar tak apa. Salah segi juit ya. Ada apa? Tapi kalau panok tak ada satu alih jadi makna tak ada kita. Dah will to have will rezeki olehmu akan. Ku tak ada. Tapi ni hani tu orang panggil nak we ada tu. Klik kita tu. Ha nama tajwid dia panggil maktab enyo. Minta Tuhan we dah minta Tuhan apa nau rezeki kita. We tambah rezeki kepada kita. Dah habis. Wahdini dah wahdini wahdini tunjuk olehmu akan daku. Mana hidayahlah mu tunjuk. Patu hidup tunjuk dah. Kau tambah tunjuk lagi. Dah ke? Ha atau dikatakan apa nama we berkekalan dalam hidayah mu tunjuk jalan dah baik. Minta Tuhan lah. Wahdini, hei Tuhan, tunjuk olehmu akan daku. Mana hidayah, tunjuk kok jalan baik. Jalan yang Tuhan redha. Tuhan dah tunjuk dah jalan Islam. Tunjuk dah jalan molek dah. Tapi minta Tuhan kau tambah lagi. Hak kok jalan baik ni. Ha, tu mana wahdini dah. Wa'afini, 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 minta Tuhan pula, ma'afiyah, mana orang panggil, bala-bala wislamat lah akan daku. Lebih lagi, balon tako nyakit dengan kadang masalah ni, COVID tak COVID. Balon nyakit kita demi gapo, balon kita susah, balon kedatangi aibok gapo. Itu dia panggil balon. Pakai tak pakai baca belakang reti makna molek. Mudah-mudahan balon yang tu nak turun dalam kampung kita. Dah, ya kohnya, semua balon-balon, amin tak tak akak lah. Itu duk warfak ni. Itu wa'afi ni. Dan ma'afiak, meselamat lah olehmu Tuhan akan daku ni. Daripada balon-balon tako mu. Dah, ha, lebih-lebih lagi balok akhirat. Yalah tu orang panggil. Ha, dah, wal afiyata mana selamat dah daripada balok takor. Habis. Ha, lepas tu, sutai sekali berdoa dengan Tuhan lah. Wa'fu anni. Ha, yang kata wa'fu anni lalu, ya ada tasdik rekod tu. Bila tasdik, ya ada dua arah tu. Ini dia gaduh sangat. Dah, wa'fu anni. Kalau wa'fu anni lalu, tak ada tasdik tanu. Eh, kalau semaya tak mati, kena sungguh. Kita dah berasa tak ada apa dah. Tapi jatuh sadu, jatuh panjir, jatuh apa kok. Tak jadi sepenuh ke? Baca air kita. Dia tak sepenuh, tak boleh pahala. Kalau hak wajib tak sah. Kalau hak sunat, tak boleh pahala. Bapa tu? Kerana kita tak menghargai. Kita berasa tak ada rego. Tak mungkin lain kita rego sangatlah. Cuma lah buat. Ikutlah tiap-tiap perkara tu kok deh. Oh, kalau awak makan cuma-cuma kan nak sedap. Tak ada apa kena dah. Motor pun cuma takut makan kayu. Dah ke? Ha, tu nak royak di antaranya. Semua tiap kalau kita kerja buat rumah cuma comel. Tapi semaya tak cuma. Nah, ha, lebih-lebih lagi sebenarnya. Hak buku semaya ni kita nak makan lamu. Tawon tak tahu bila. Tak ada hari sek. Dan sergok esok-esok. Padahal benar ni lah kita kena cuma sungguhnya. Tapi lah ni tak kita pergi kot lain nak cuma. Kot ni tak nak cuma. Ha, terbaik baca dah. Wa'fu anni. Hak ni orang panggil. Orang panggil doa ngat apa nama ni muji Tuhan lah muji. Saat ni doa ni muji. Lagu mana? Wa'fu anni ni dan maaf daripadaku. Dah dan maaf daripada kesalahanku. Ha minta Tuhan lah. Dah apa nama ni maaf lah daripada kesalah. Wa'fu anni dah maaf olehmu anni daripadaku. Gapo hak kesalahan kita duk salah dengan Allah Taala. Sebab apa? Sebab ni Tuhan Maha Maaf. Tuhan Maha Ampun. Tuhan yang Maha deh pengampun. Kamu dia wa'fu anni ni deh kita minta Tuhan, Tuhanlah apa nama ni maaf olehmu daripadaku. Gapo namo? Daripada kesalahan aku denganmu. Sama adalah aku sengelain tak sengelain, sama ada aku tak tahu dosa aku tak tahu berani buat dosa.
tak kenal benda ni kita buat. Nah, atau hak pun sengelang, atau tak sengelang, atau hak dosa hak nyata, dosa tak nyata, semua seumur dosanya, mintalah Tuhan maaf daripada kita. Gapo? Hak kesalah kita terhadap dia. Ha tu dia panggil wa'fu anni. Ha deh, habis. Ha nak baca sekali lagi deh. Rabbighfirli warhamni wajburni waruzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ha deh, butis so panili belakang tu wibadu skoda satu alih dua harakat. Jangan duk wadu tahnung, jangan duk wadu tahle. Rabbighfirli warhamni wajburni waruzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ha tu wadu tahnung, wadu tahlam. Bingat molek deh. Itu tak dapat sunat lah kerana kita baca takno. Makno pun lari teralih selalu dah. Tak klik kita dah. Itu sunat kita baca. Di dalam kita duduk antara dua sujud. Deh. Baik. Dan sunat padanya pada duduk antara sujud ni pula. Duduk iftiros. Duduk iftiros ni lagu mana? Asal pun dekat atas aning lah. Nah, kita nak duduk lagu-lagu mana tak duduk pun asal kata dah mau duduk sah dah. Duduk antara sujud tu. Tapi kalau kita pergi duduk antara dua sujud ni kita duduk iftiras. Duduk iftiras apa kata saat inilah duduk di atas tapak kaki kiri serta pula kita mendirikan kaki kanan. Ni duduk hok molek. Dah duduk hok molek. Maknanya kita apa nama? Duduk di atas tapak kaki kiri. Apa kita berdiri tapak kaki kanan. Dek, jangan jatuh punggung. Kalau jatuh punggung di atas jadah, jatuh punggung di atas tika, jatuh punggung di atas seming, holo kaki wamti kaki kanan, hok tu orang panggil duk gapo lagi tu? Usah tu. Duk gapo mak toke, mak soto. Hok lagu tu. Waso holo kaki kiri tu. Deke, wa kaki beti kanan. Kamu dia jatuh punggung duduk tahjadah. Orang panggil duduk nama gapo lagu tu. Oh. Orang panggil nama duduk gapo tu jinang lagu tu. Orang panggil nama duduk tawarruk lagu tu. Nah, nama dia mahu sebut kata tawarruk kan tak gapo benda tak tahu. Dah. Iftirah tak gapo nama tak tahu. Tu rupa dia. Kamu dia duduk tawarruk tu dengan makna duduk papai punggung kita tak di jadah. Punggung kita duduk di atas jadah, holo kaki kiri, wah betih kaki kanan. Hak tu orang panggil duduk tahiyat akhir yang sunat duduk lagu tu. Yang sunat duduk lagu tu. Adapun tahiyat awal ni, dah sunat kita duduk iftirah. Lagu mana? Duduk di atas tapak kaki kiri serta kita bangun mana dirikan kaki kanan. Moleknya jari kita nunduk tu pula dah. Tak boleh dia kata lenguh, tak sedap duduk. Tak ada apa kerana kita tak besok. Duduk lagu tu pun tak ada apa kaki tak lagu tu pun. Tak ada apa nak duduk di mana, tak ada apa. Tapi sunat kita duduk iftirah. Berdiri, duduk tapak kaki. Duduk di atas tapak kaki kiri, kita berdirikan tapak kaki kanan. Tu nama iftirah, sunat lagu tu dah. Penonton baik. Dah cara nak semua tu. Cara nak semua tu. Duduk ni kena cara lah. Dah. Kena cara hok cara molek lagu tu. Dan demakia lagi. Pada segala duduk di dalam semaya. Ia lain daripada duduk tahiyat akhir. Hok namu kata duduk dalam semaya. Duduk istirahat. Duduk tahiyat awal. Dah. Duduk antara dua sujud. Hok duduk lagu mana? Duduk lagu tu belakang hok sunat. Diri duduk hok dalam duduk antara sujud tu rukum. Tapi nak nama kata duduk tak ada apa bek-bek mana pun. Tapi hok molek duduk istirahat apa baik, duduk baca tahiyat awal apa baik, duduk antara sujud apa baik, hok lagu mana hok molek, iaitu duduk iftirah sak ni belakang. Dengan maknanya duduk di atas tapak kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Duduk lagu tu. Tu hok molek sekali nombor satu. Nah, lain daripada tahiyat akhir. Nah, waktu bit tahiyat akhir so ya. Ada pun tahiyat akhir supaya kita kata saat ini duduk tawarruk. Holo kaki kiri wah betih kaki kanan. Nah, tu dia panggil kamar dia, hok tu dia panggil punggung jatuh di atas jadah tempat kita duduk tu. Hok ni duduk tawarruk.
dan tahiyat akhir. Lain pada tahiyat akhir, so sunat bila kita duduk lepas semaya, duduk iftiras. Diri kaki apa, duduk tapak kaki kiri, berdiri tapak kaki kanan. Ha, dia tu nak ayat kata cara dalam kita semaya tu lagu itulah. Ha, dalam susun ni alim ulama dah sebut kita cara semaya hak sunnah Nabi lagu itulah. Siapa dia semaya lagu tu masuk orang panggil di dalam sunnah Nabi. Dia orang masuk dalam sunnah Nabi, masuk Nabi kata orang ni adalah hakku saya. Man ahya bi sunnati faqad man ahabbani. Eh, siapa-siapa dia hidup sunnahku, tanda orang ni adalah kasih kaku. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih kaku, kana ma'i fil jannah. Duk sekali dengan aku dalam syurga. Ha, tengok tu. Apa les maya hak ulama duk buat, ulama duk sung, ambil Nabi belakolah tu. Dah, ambil Nabi belakol, dah bila ambil pada Nabi tak lagi orang panggil sunnah kerana buat teria. Ya sunnah ni orang panggil kata eh Nabi, buat teh Nabi, hak ikrar Nabi, tu sunnah. Dah ke? Hakam ni kita duk mengaji kitab walaupun bunyi kitab besar, kitab kecil, kitab jawi pun hak semua ulama duk susung, hak mari pada Nabi lako-lako. Dah, sebab kita nak tengok Nabi, kita tak boleh tengok dalam kita tak ada dengan dia. Nabi suruh kita semaya tiru dia. Sallu, semayalah kamu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana mu tengok ku semaya? Nah, pak kita nak tengok kan Nabi semaya, Nabi mati lama dah. Ha, di sinilah kita nak tengok Nabi, tak boleh nak tengok dia dengan Nabi tak ada dah. Nak tengok sahabat pun tak boleh dah. Sabik orang pak kama ra'aitumuni, ada ulama kata kama alimtumuni, sebagaimana kamu tahu. Apa boleh tahu kau kalau kita tak ngaji? Betullah tak boleh tahu. Ha, tak boleh tahu tu kena ngaji. Ha, ngaji tu hak bagaimana kita tahu, kita buat lagu tu. Ha, dah ditunjuk alim ulama mana satu sunnah dah. Ha, tu cara duduk. Dah habis. Walaupun sunat, orang pagi masuklah sunnah Nabi. Ha, habis. Dan tiada haruh memannya akan duduk antara dua sujud. Dua sujud ini tiada haruh saat ni panjang kodah mana lah. Lebih daripada kodah masuk sukure-kure tahiyat. Ah, deh. Paya lebih sana itu kau dah masuk kue tahiyat dengan sengajonyo. Jadi bila kita duduk antara dua sujud ni penutup, jangan duduk panjang sangat situ. Jangan panjang. Malaikat tempat dia tutup tak ada pol lah. Deh, jangan duduk panjang sangat situ tu. Skoda orang panggil sukure kue tahiyat. Ah, kalau kita ngah sengaja lah, kalau waso kita ngah lupa tak ada roh. Hot tu kena sujud sawi, tak batal tapi sujud sawi. Sebab kita panjang lebih pada kek. Ya tak ada panjang mana di sini. Kodanya mana? Dah, nanti kita nak baca syukur-syukur tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Mih wajib dia. Salawatu tayyibah mubarakatuh. Itu sunat ya. Hak wajib suruh tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, jadi dia panggil as-salat depan dapat ayuhah tu sunat ya. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hanya itu tu. Ha, tapi jangan cepat, jangan bangat. Tengah-tengah. Ha, jangan lebih sekurang-kurang tahiyat akhir. Ha, jangan lebih sekurang-kurang tahiyat. Tu wajib kata at-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Qada tu apa jangan lebih qada tu. Kalau kita kaca lebih qada tu duk antara sujud, kalau kita sengelain batal. Kalau kita tak sengelain, kena sujud sawi. Cedera lah semaya kita tu. Dah, baik. Dan dimakia lagi pada itidah. Lagu tu juga weh. Dan dimakia lagi mana tiada. Tiada haruh lah kita nak panjang pula. Lama tak boleh. Dan dimakia lagi mana tiada haruh juga kita nak panjang juga. Tak boleh juga. Nak lama tak boleh sini. Mana tu? Pada itidah. Ha, jadi pada itidah pun tak boleh kita nak lama juga weh. Sebab ia ruku pendek. Ialah semaya ruku 13 ni, orang panggil itidah. Dah, dengan duk antara dua sujud, ruku pendek. Ha, bila ruku pendek, kita boleh panjang lah.
Nah, kalau kita pergi sengaja, kalau asa sengaja bata. Kalau tak sengaja duduk panje, hatu ge panggil kena sujud sawi. Ah, sebab dia rukun pendek. Nah, rukun pendek dua tempat tu tu. Ah, deh. Hadum akia lagi mana tiada haruf kita panje, mana pada itidah. Maka tiada haruf deh, memanje akan dia akan itidah saat itu lebih daripada qadar masa membaca Fatihah. Ah, dia panjang saat ini dengan baca enyo yang pertengahnya. Nah, ayat katanya masalah itidah ni tak boleh kita panjang, tak boleh kita lama dobek ianya, jangan will be qadar baca Fatihah dengan baca yang pertengahnya. Ah, sami Allahu liman hamidah. Hasil tu tepat itidah. Diri sami Allah tu sunnah ai. Oh, dia betul tu. Pak kita pergi baca will be qada Fatihah. Fatihah pertengah lah, tak leh cepat, tak leh lama. Pak ya Fatihah pertengah ni banyak ke ulama dok dobek, tok-tok guru dobek jana 20 saat. Dah 20 saat wit nanti. Ah, 20 wit nanti orang panggil. Ha, tu masa sukurai-kurai apa masa Fatihah pertengah ni. Ha, itulah tu. Kemudian kita pergi sami Allahu liman hamidah. Duk panjang lepas tu Rabbana lakal hamd tak ada turun lagi weh sujud tu. Depannya kalau lebih daripada baca Fatihah pertengah masa dalam dalam kita i'tidal, kalau dengan sengaja batal. Nah, batal. Tapi kalau rasa kita saat ini lupa, hak tu kena sujud sawi sebab i'tidal rukun pendek. Ah, tak haruslah kita nak panjang dalam i'tidal dan qada masa sakat tema masa baca Fatihah. Nah, baca Fatihah tu dengan baca yang pertengah. Ah, dengan sekadar lah lebih kurang 20 saat. Tak lama, tak banyak. Ah, tengah-tengah orang okay, panggil. Lebangat dah tak leh juga. Deh, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ha tu cepat dah. Ha anjur dah tak leh juga ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha tu dia panggil lama belah juga. Dia nak sama-sama tengok. Sabik tutup guru dobek kata Fatihah pertengah lebih kurang 20 wit nanti. Sama juga dah. Ha, lebih pada tu kalau sengaja batal. Kalau tak sengelai, ha, dia panggil masuk lah golongi adalah kena sujud sawi. Ha, dah. Habis penutup sakut tengah duk antara dua sujud pada malam ni. Pak Sarak nak sah duk antara sujud. Pak ulama bila sunat lebih kurang sekadar lah kita dia saat ni dah. Supaya ibu-ibu bapa-bapa penonton semua boleh kita beramal. Mudah-mudahan semaya kita jadi comel, semaya jadi janguk, semaya dikira sah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dah. Pas lain kali kita baca pula mai sambung. Syahdan maka apabila ia dapat dua rakaat. Dah. Mana tu pada semaya fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal. Ha, lain pada subuh so deh. Ha, kita wadu sekat tu lah baca subuh lagi. Ha, habis sekat tu deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Huraiya sifat yang kedua kidam. Artinya arti kidam sedio. Ha, jadi malam ni nyo tetap kalau selesai dah seminggu dua minggu yang telah lepas. Dah sekadar masa lebih kurang 10 minit, 15 minit baca usul belakang ni. Sama-sama kita main muzakarah. Dah ha, masuk sifat yang kedua iaitu kidam. Sifat yang tamonya wujud kita selesai gidah. Dah maka antara wujud kidan bako sapa kaunuhu mutakalliman atau sapa kak kalam atas berlaku Imam Asy'ari hak 20 sifat berlaku Abu Sa'ad atau Maturidi. Maka kedua-dua apa nama muzhab ni kedua-dua alim ulama ni orang panggil khilaf nasbah bab bilangi. Adapun itiqad tak ada khilaf dan maknawiyah pun masuk dalam dan masuk di dalam ma'ani juga, masuk di dalam bab itiqad juga hak asan bahasa apa nama Imam Asy'ari pun. Ha, cuma khilaf nak sebuah bilangi. Kama ye bunyi duk bila wujud kide bako mukhalaf wa qiyamu ta'ala binafsi wahadaniyah.
Ha, bunyi dia bila so-so, bunyi pun dulu ke dia. Ha, ini orang panggil ingat penutung. Nah, ini orang panggil sifat tu yang kita kena koci kemas sebagai itikad dulu. Semua segala sifat tu yang panggil mala awwalalahu. Barang makna sifat Allah Ta'ala tak ada ada awal. Apa dia bila bunyi wujud kide bako, mari wujud dulu, lepas tu kide, lepas tu bako, bunyi pun dulu ke dia. Ha, itu orang panggil tartik li zikri. Nah, tartik nak sebut-sebut teh saja, yo. Bukan tartik li waki'i, bukan tartik nak sebut hak sungguh. Hak tartik hak sungguh ni Fatihah kena dulu pada rokok. Rokok kena dulu pada itidah. Itidah kena dulu pada sujud. Hak tu orang panggil tartik hakiki hak tu. Supaya ambil esmaya. Basuh muka, kena dulu basuh tangi. Basuh tangi sapa siku, kena dulu pada sapu kepala. Hak tu tertik hakiki. Kita pergi sapu kepala daripada basuh tangi dulu, tak sah. Kita basuh tangi sapa siku dulu, pas bawa basuh muka, tak sah. Sebab tertik hak tu liwaki'i, tertik pada diri karo. Ada pun tertik wujud kide bako duk bila tu, hak ni orang panggil tertik li zikri. Tertik nak sebut-sebut teh saja. Ya. Nah, pada waki'i bukan. Sebab sifat tu yang semua, mala awwalalahu. Barang yang tak ada awal. Yang ni kide. Serius lah aku lakon. Ha, pada kaca bilik tu, tu dia panggil tartik li zikri. Muka 20 sifat. Atau 13 sifat. Nak disebut dengan satu mulut, mana nak boleh? Mana nak boleh? Ha, terpaksa kena soh 2-3. Pak, ulama kecek pula. Hari ni, nak kecek wujud dulu kide duduk belakang. Bakal ulama 3. Ini munasabah. Supaya kita manusia juga nak belum nak kecek tuai hitam putih, belum nak kecek tuai tinggi rendah, kena pergi kecek tuai ada ke tak ada dulu baru kita lagi bahas putih dengan hitam. Zainab tu ada dah gila ni. Ha, dia pun kata ada tuai putih-putih lah kita. Ha, tuai putih-putih nak buat Zainab ada. Ha, orang panggil kena kecek ada dulu barulah kecek putih hitam tinggi rendah gemuk besar. Ha, dia orang panggil munasabah ya ulama giltok ini ni. Ha, sama tahu nak cara sedia, sama tahu nak cara bakar, kena cara ada dulu. Ha, dah. Ha, tu ingat molek situ, ingat taruhlah. Kita sebagaimana, kita kacing daripada apa nama ni, dah, bak itikad kita, segala sifat tu ni, koding lako-lako. Duk bunyi suara 2-3 tu, dia pun tertik li zikri. Ha, baik, tengok yang kedua pula. Wajib pada syarak, mana wajib pada unai-unai tu, hey lah. Lambaga Allah Ta'ala ni, yang mari pada langit. Dah, ha, unai-unai tu, hey. Wajib pada syarat pula, mana wajib pada syarat juga. Atas tiap-tiap mukallaf. Bila wajib atas ni, tekan masing-masing penutung. Bukan kata tu laki reti, bini lepas, dok. Bukan kata bini reti, tu laki tak reti lepas. Dok, dok ni. Tekan atas ni, tak pala masing-masing. Dalam likungi langit ni, tak ada kira lah. Walau tina, walau jatuh, walau pondek apa-apa, bila kita jadi pak seorang manusia mukallaf, sarung teke sukna dia. Siapa dia sarung? Allah Ta'ala lah. Sukna dia. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Handaklah kamu kena yakin tidak ada Tuhan yang semua dengan sebenar. Malaikat Allah. Ni Tuhan teke sukna dia. Pakar mana kita tak kenal Tuhan, Pak? Salah lah. Lebih-lebih lagi, usuluddin kenal Tuhan. Okay, panggil sebagai penama asah. Asah lagi perdu, okay, panggil. Ha, baik. Wajib pada syarat pula, mana wajib pada syarat juga, atas tiap-tiap mukallah. Ha, nak keluar budak-budak. Nak keluar orang gila. Dah ke? Ha, nak keluar orang yang hidup jauh di pojok bukit. Pabit tu kena berhenti kata mukallah ni apa? Orang yang kena paksa. Orang yang kena pikul unai-unai tu. Hai. Orang yang ada kena terkengir pada syarat. Pas syarat nak jadi mukallah ni, ulama dobit mari pak kagak. Nggak boleh pun itu. Mana kata pak kalau? Yang tamunya cukup umur. Mulai pada 9 tahun sampai 15. Kata mari, hei, tak mimpi. Ha, kena 15. Eh, tak ada sampai 15, weh. Budak ni uzur dah. 9 tahun. Ha, orang panggil balik dengan, hei. Kalau jatuh pula dah. Ha, budak ni 9 tahun. 10 tahun. Ngigar naik bukit. Bukit anak tak tahu. Bukit cerau. Bukit budu. Ngigar dengan orang tino keluar air mandi. Orang panggil balik dengan mimpi. Dah, ngiga pun dok, mipi pun dok. Oh, tua sikit budak ni. Umur 15. Tak ada keluar air mani lagi. Balik dengan cukup umur. Ha, ingat pun tu, nah. Kamar dia lepas pada tu pula, yang tamunya, nah, balik dengan cukup umur saat ni. Nak balik. Yang kedua, syarat nak jadi mukallah, kena selamat pada buta tuli.
Kalau mari pak beranak pada punggung ibu pak, buta lagi tuli. Mai besar panjang umur Nabiullah 450, tak ada pun dia tak jadi mukal lah. Sarok tak ada teka tak dia. Nak reti kok jalan apa, dia buta. Nak reti kok jalan dengar, dia tuli. Haa, sabit kena beringat molek pun untuk learning to have we ceroh molek mata lagi. To have we kita dengar molek lagi. Warning ni. Lidah tak ada puan lagi terkata. Itu pun orang panggil nimak yang paling besar. Bisu pun turut cakap dah. Tapi dia kira dua ni. Kan ada yang kita pergi seher, koksi, masa kita duduk celek. Kelingur duduk dengar molek-molek, kita duduk dengar benda lain-lain. Tak dengar mengajar, tak dengar benda hukamu. Mata tak ada, mikir tak tengok. Kan ada yang pergi pak, umur 40, pergi jadi buta, pergi jadi tuli. Hasiah. Kalau dia kira ni. Dia kira ni. Nah. Dari umur 40. Pas sama tahun sampai 40 tahun itu berapa? 20 tahun. Nak ke? Ha, 20 tahun ambil 15. Maka masa 20 tahun kamu buat ke apa? Ha, ni tempat berat, tempat berat. Sabit jangan duduk seher kot si. Mata tengok molek kot jalan tu herendo. Mata mikir tu her tu ada. Ngaji telinga dengan orang mengajar. Nak ke? Yang tiga syarat nak jadi mukallaf pula ni. Di antaranya, nak ada akal. Dan nak ada akal. Pan ada akal pun. Nah, ha, kalau tak ada akal, jok kecil bodoh. Tak apa. Ada kena berhati tadi ya. Ha, ada pun kalau tak ada akal mari umur 40 dah ha, sudah. Tak ada akal umur 30 ha, sudah. Tak ada akal umur 50 sudah. Tak ada akal dengan kita pisah ha, sudah. Mabuk benda tu, mabuk benda ni, cari tu jabar ketung duk makan game makan apa. Lama jadi pun otak jadi gila. Ha ni sarok kira ni sebab kita duk cari. Ada pun kalau gila ngiye, gila meye, kata gila. Okay. Haa, okay. Gila babi, gila tu. Hak ni tak ada apa lah. Kerana gila ni, hak kita tak ada usaha. Haa, sambil kata syarat nak jadi orang mukallaf, nak cukup umur, selamat buta tuli, dan soal apa nama ni, selamat buta tuli, pas lagi pula, dah, di antara nak ada akal. Pas yang kapak, yang kapak, haa, cuba yang kapak, tayang pak pula. Nak bila syarat mukallaf tak tu baik kena cara molek. Ha, kau jinang. Dua apa tengok kedok. Kau tengok bola dah. Bola cing malam ni dek. Eh bola tak boleh main dengan dia juga. Ngam ngaji sedak dia tu. Yang biasa sedak lagu tu boleh main dek. Wis sedak ngaji pun sedak bola tengok bola doh nenong. Ayah tu lah ngitok lah daripada tengok bola. Nak dengar syarat semaya tak leh, nampak tamadah. Nak dengar wujud kidah bakar tak leh, rasa tak ada balas mana, rasa tidak. Ha, tengok bola lah sendiri kali itu kak. Dah ke? Eh, penonton bola, boleh-boleh tengok, tengok kau ni kata, weh, duk tanya sana ni. Syarat nak jadi mukallaf, tiga dah amal bila. Dah, yang pertama cukup umur, yang kedua selamat buta tuli, yang tiga yang adakah, yang kapak, culung. Culung tak pergi tengok bola. Oh, tengok bola kak, oh, kak komik. I yang kapaknya ji yang kapak bahawa kita hidup tengah kapung tak ada tempat orang ngajar pendek kata siapa agama lah dengan bahawa kalau kita hidup di pojok bukit pasakai zaman dulu beranak di bukit hak tu ada yang dimukallah dia tak ada siapa-siapa hukum dia ada polah dia tu tapi sakailah siapa hukum lah kada. Hati nak ayat syarat mukallaf tu di antaranya kena sampai hukum undang-undang Tuhan dengan bawah hidup tengah kampung lah kalau hidup pojok bukit tak sampai undang Tuhan tak jadi mukallaf juga. Ha, apa kita cek molek cukup belaka dah pun tu. Balik tak balik kena umur 90 je boleh dah. Pas yang kedua buta pun dak tuli pun dak ha tengok. Yang tiga pula ada akal tu hidup lah kecek. Oh lu hati nak royak wi deh. Nah, cidik-cidik kecek. Pas yang keempat, yang keempat pula dah, hidup tempat orang ngajar penuh penah. Tak boleh ngaji sejik, ngalai sok. Tak boleh ngaji ngalai sok, ngaji sejik dibalas sok. Nah, ha, habis kata kita boleh panggil orang mukallaf. Habislah jadi orang mukallaf, sarok teka kita. Teka lagu mana? Fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin, tiada ada Tuhan, malaikat Allah Ta'ala. Ha, ngaji bak wujud, ngaji bak bakar, ngaji bak kidang, itu menanda kata kena Allah Ta'ala. Ha, baik. Jadi wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui dengan mana yakin. Bak usul ni kena yakin tak ada zewehe dah. Yakin serta mengaku di dalam hatinya. Ha, kalau tahu saja tak yakin sampai ke hati tak jadi. Tengok orang munafik Allah. Deh, kena Muhammad.
Nah, tengok Muhammad hari-hari saingan Nabi. Tapi ia tak mengaku siapa dalam hati. Dalam hati dia susuk. Mulut tu zahir berimeh dengan Muhammad. Tanda orang ni bukit orang kenal Allah Ta'ala ni. Sebab kenal Allah Ta'ala, kenal mana dia tahu mulut dia mengaku, la perut pun dia jauh yang timur. Orang panggil tasdikum bil qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya benar ia jauh dalam hati dengan benda dia tahu tu. Tahu kata hari akhirat, tahu kata Muhammad Rasul, tahu Allah Ta'ala tu yang makhluk, tahu kata kita ada balasan masing-masing, ada jemuat tersirat, ada timai menimai. Habis dia tahu, serta dia mengaku dalam hati. Haa, apa ni? Pihak tu hai, tekel serta orang mukallah. Dah, so kita tahu, mengetahui serta mengaku dalam hati. Tahu apa? Akan tentu sungguh, serianya Allah Ta'ala. Haa, tengok mengaku tu. Dah, pihak sarok tekel kita, so kita kenalkan Allah Ta'ala. So kita mengaku. Dah, mengetahui serta mengaku dalam hatinya, akan tentu sungguh, serianya Allah Ta'ala. Ngaku kata Allah Ta'ala tu sedia. Selagi mana sedia? Makna ada tu hai, tak ada mula. Atau ada tu hai, bukan mari pada tak ada. Tu makna sedia. Ingat boleh, dua makna. Nah, lagi pula kata tak terima baharu. Tak terima baharu tu masuk oleh istihalatul mustahil tu. Lazim dia. Nah, pihak sarok teka kita, so kena, so ngaku lehati kata tu hai ni sedia. Habila kita ngaku dah kata Tuhan ni sedia, tak terima tiada, tak terima baharu. Ha, tak terima baharu tu dia panggil masuk lewat wajib juga. Nah, hadiri sedia Allah Ta'ala dengan mana tak ada mula pun wajib juga. Ha, tu wajib bagi wajibah zat Allah Ta'ala. Tak terima tiada ni, tak terima baharu ni, masuk dia leh, dah masuk leh istihalatul mustahil. Dua-dua ni wajib lakon. Nah, ada pun baharu, baharu ni dia panggil mustahil atas Allah Ta'ala. Ah, wajib kita intikak lagu tu dah. Pihak syarat dekat kita, tiap-tiap orang mukallah, suh kita tahu, serta mengaku dalam hati. Gapo? Tentu sungguh Tuhan tu sedia. Habila mengaku Tuhan sedia, tak baharu. Tak baharu pun wajib juga. Ah, dah. Mana je dalil seperti firman Allah Ta'ala, Tuhan ada sebut dalam Quran dia, huwal awwalu. Ah, takut dia mau kata tak ada Quran hadis pula, ngaji sifat 20. Pamusun ni pun ambil panok-panok bubuh nak wih kita tu dah kata oh sifat 20 pun ada Quran hadis juga. Ha, dia tak boleh main tengah pada setengah sifat 20 mana Quran hadis yang sedap. Ha, ni ulama dia kutip ambil kalau tak silap dari suratul hadis ni. Nah, huwal awwalu ni, nah, huwal awwalu wal akhiruhu wal akhiruhu wal zahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Dah, kalau tak silapnya. Ha, kita waldu sekat tu lah. Tengok dia pun nak pukul 8:30 dah. Dah. Ha, nak pukul 8:30 dah. Kalau begitu panjang pula. Ni sebagai dalil menunjuk kata. Hak dalil nakli lah. Dalil wasa Quran ayat. Kata Tuhan bersifat dengan kidam. Ngas dia. Lagu mana? Huwal awwalu. Dah. Wallahu a'lam. Ha, jadi baiklah penonton. Kita baca doa pula dah. Ha, sebelum daripada kita nak baca satu doa lagi malam ni. Untuk wui kepada penonton. Jadi nak royak. Malam ni tu adalah kita kata digambar kaca masing-masing tu. Dah, dia ada digambar kaca terosak kita masing-masing dengan akob bin siap-siap dah. Dah, mananya, mana dah baru? Raik klik dah ni. Haa, jenerih dah. Haa, tu email nama As'ari. Amri. Haa, tu email nama Amri. Dah, haa, di jenerih. Gambar dia, dia minta sumbongnya lah daripada penutung yang di mana saja. Berapa orang malam ni? 800. Ah, ha, 900 kakak dengan 1000 penutung pada malam ni deh. Ha, kakak dengan 1000 orang tu hok mana duk tengok dah tu. Akobeng dia dah ada di Naco, Narama, Tawasak masing-masing tu. Maka deh, ha, dia perlulah kepada batuwe lah. Ah, ha, deh penutungnya duk di mana saja, kerana dia nak sepenuh dalam puk apa nama? Ha, apa pagar-pagar kubur atau deh apa nama ni? Ha, perlulah dah untuk nak sepenuh dalam kubur dia lah, kerana ada kukurangnya gapo banyak kara lagi. Ha, maka di antaranya yang duk tengok dah di dalam gambar kaca masing-masing yang penonton malam ni lepas pada dengar semaya dengan sifat 20 skoda, maka kita carilah akaun bank kita tu sambung bersama dengan akaun bank hak dah tu ini apa nama Amri tu. Ha, yang ada di gambar kaca tu akaun bank dia lah. Ha, tak ada ada shock lah, bukan kata duduk jadi deh apa nama ni kailong-kailong main dah.
Nyatalah kerana dengan sedekah ni dah dua yang semua dah sebagai jadi dah apa nama ni pertolongan jadi sahabat, pertolongan kita kepada akhirat juga. Besar tak besar apa kita duk bui ke apa, tak ada klik ke orang lain dok, tak ada klik ke mamak ke lolah ke kelas dok. Kita yang nama rojak boleh kita rojak ni lah. Kalau kita nama kosing boleh kau kosing. Sebab tu saya kata dok dah wa anfiku wa tunfiku min apa nama wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Apa-apa barang yang akan kamu duk belanja daripada kebajikan, tadi kira tanah kubur kau, masjid kau, di mana saja, hak jadi kebaikan jariah lepas pada mati. Kamu dia tu yang kata fali anfusikun, maka untuk dirimu lah. Untuk dirimu, tak ada boleh kau pia-pia tak. Hasab itu sikit banyak yang ada tengok dah malam ni, dah, sama kebiasaan tak ada, hal malam ni ada. Kerana saudara daripada Amri tu Imeh pada apa nama ni, jenis awak mari kepada apa nama babo canang paruk ni tolong ubah dalam gambar kaca. Pak minta tolong kepada hamba sama tarung nak kita nak berdoa akhir ni halal itulah. Tolong sumewi kepada dia buat pokok sekadar kuasa kita. Mungkin doa yang ada duit kita sedekah ni sebagai janji jariah lepas pada mati akan boleh putulung yang kita sapa ke bila-bila sebagai dah. Di antara begitulah tengoklah di gambar kaca masing-masing. Sama tanuk sudah tu tolong unglah. Pak kita check with demokratik. Kerana dia untuk nak menjawab sepenuhnya dari kubur hak dia dia pada kapun jenerih tu. Begitulah. Wallahualam sekata. Lepas tu sama taruh dari kita nak sudah tu doa tu ada nak malai lah. Malainya kita ambil daripada perkataan daripada ulama lah yang namanya Sayyid dan Abdul Wahab Sya'rani. Yang namanya Abdul Wahab Sya'rani ni dia kata kena dia katanya Yusuf kita lah beramal dengan dua baik ni. Apa-apa dia beramal dengan dua baik ni, mana dua perkataan lah kita kacak mudah dua baik. Dah. Amal leh orang nak buih ni orang panggil amal leh hak untuk jadi hubat mati dalam imi. Nak molek pun untung dah. Hubat orang lain kita ada belakang dah hubat pun hubat baru dia nyakit covid, hubat pawit. Test milih utih sekali mati lain tepah pautih klik hingga. Hak mati pun ada. Okay. Hak mati tu ada orang menunjuk kata hubat tu bukan tak lebih bekah. Hari ni kawan makan hubat hilang. Hak ni tak akan, tak hilang. Ha tu bukan hubat tu boleh wui bekah. Cuma ikhtiar yo. Dah tak ikhtiar tu salah bagi kita orang kelas rendah ni. Masa dia. Okay. Hati yang hubat yang lain tu kita dah bertemu dah lebih kurang. Sakit kepala hubat parah. Okay. Ha ni dia ambil hubat dengan cara dan sebuah hubat zuhir. Tapi ni setengah daripada hubat mati dalam ini. Ha setengah daripada. Dah. Ha tu dalam apa nama ni Sayyid Abdul Wahab Sya'rani dia kata siapa dia amal dua bait ni hak amal nak baca ni hari jemaah nak moleknya belum jemaah lah belum semaya jemaah tino tak apa jatah tak apa hak talihnya tak acuh lah hak tu tak boleh tu tino jatah dah tua muda kecil besar kaya sesok dah jadi tamnen tak ada tamnen cuba kita beramal boleh lah kelakor hak talih so tak buat amal gak pernah ha nak baca dah Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ha tu dua baik pak patah dah bacalah hari jemaah hubat mati dalam imi. Hubat mati lah imej ni, ya payah, tak temu kau kedah, di klinik romban, romban kerutik, apa nama hajai pun tak ada. Nah, romban rangit pun tak ada, romban cerong tak ada, ya temu kau tempat orang dia mengajar. Nah, rajin pergi kop sejik, rajin pergi tempat balasah, rajin dia dengar lah, esok akan temu lah. Dengar ceramah, amal waktu baik semua empat ceramah, tapi malam ni becek suku pula waktu baik lagi. Ada lagi hok yang mana tak apa lagi, hok mana tak reti lagi, hok mana tak leh buat amal lagi, hok mana tak ingat lagi, ha malam ni selo lah. Amo baca dah sana. Sekali lagi amo nak baca. Dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Geno mak Daud naro ingat dah we. Pak mi. Fak tanya mah neno fak tanya mah ni. Geno fak ukit tambung we. Fak kampung bayung, apa bayung fak baru-baru hari ni. Dah. Tu pakak ambil lah we sikit sore tu. Pakak ibu boleh kita beramal. Hari jumaat kita bacalah. 7 kali 5 kali. Sekali sekali yo.
Ilahi lastu li firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fabli taubatan wa fi dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ah sekali ya tu. Nah boleh baca 4 kali, 4 baris, 4 kali lah dak sekali. Patamah lagi, 4 lagi cukup 5. Kalau rajin boleh jadi 7. Kalau malas sah buk ni ada. Nah tu dia panggil hak malas. Ha rajin 5, rajin lagi 7. Ha yo kat 5 atau 7 lah kalau kita baca lagi jadi apa zikir lah. Nah, apa kalau malas tak ada rupa dia bukan wajib tapi hubat mati lemeh. Siapa dia ya? Ulama ya. Pak ulama ni memang kisah kau Nabi. Pak ulama ni pula hak tu yang puji. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Ha, nah tu yang puji ulama. Hanya sonyo hamba le muka wa min gamma tu yang kata. Tapi hamba yang paling takut sekali ialah alim ulama. Hak dia muduk tak sihat pula ke demo pasal dia. Pak Nabi katanya lagu mana? Al ulama warasatul anbiya. Ada ulama ni adalah orang yang makan siapa waris dia, waris Nabi. Ha ada al ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah waris Nabi, mana orang makan sako Nabi. Ha walaupun tak ada bunyi hak hadis Nabi sekalipun pun tu, boleh kita nak buat amal kerana hak ulama sebut. Pak ulama dia ni kekasih Allah, lagi pula hak Allah Taala puji dan hak Nabi dia sebut orang makan sako dia. Nah, ilahi lastulil firdausi ahla. Kita duk mengaku kata, hey Allah, aku ni bukan ahli syurga firdaus. Ha, tengok tu. Duk mengenah dirilah. Ilahi lastulil firdausi ahla, hey Allah, aku ni bukan ahli syurga firdaus. Sungguh pun aku ni bukan ahli syurga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tak ada kekuatan. Aku tak ada kekuatan. Aku tak ada orang, tak ada tahu. Nak tanggung neraka mu. Cara nak tanggung neraka mu tu eh. Kena ketik sakit dah. Sumuk gatal ketik sakit dah. Nah, nyamuk dua ekor dah kelambu nak duduk tak leh dah. Pak nak tanggung neraka tu hal lagu mana? 3,000 tahun nak bakar eh. Ha tu. Wala aku ala naril jahimi. Fahabli taubatan wa ufir zunubi. Oleh dimaki itu yang menjadilah aku ni. Nah, anda menjadilah aku ni orang yang taubat lagi ampun dosaku. Wa ufir zunubi. Ampun olehmu dosaku ni. Nah, sebab apa? Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, karena sungguhnya mu Allah yang amat mengampun dosa lagi pula yang amat maha besar. Tu makna mudah-mudah. Nak ngocik kat awal deh. Boleh buat amalah di antara sikit banyak hak amba wi doa pada malam ni. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Nah, begitulah malam ni. Lepas tu penutup jaduk tengok aku bank dia ada di naco masing-masing saat ni ambo istihadah Datuk Imam Amri apa nama ni di kampung apa nama ni generis perlu kepada batu khairat untuk kita masuk saham masuk kosi di tanah kubur dia untuk nak sepenuh dalam tanah kubur tani orang mati dah mudah-mudahan cukup samah yang kita derma pihak tu Imam Amri dan Baba Faruk dan Baba Cenon Faruk ni dan apa pun ucap terima kasih kepada mereka yang kerok dah untuk masuk kosi dalam tanah kubur hok tu Imam Amri saat ini dah mudah-mudahan sedekah yang kita wi kepada malam untuk masuk saham tu dah jadi jariah jadi boleh bantu kita oleh kubur dan daripada masa nanti amin ya rabbal alamin dah begitulah pada malam ini sikit banyak ada silap sikit banyak ada tak sedap didengar sama-samalah kita pakai maaf sama-samalah kita pakai dah pakai tahu tak tepi dah maka yang mana hok molek yang mana ada rego ada sisi Allah Taala akui sama-sama kita pakai boleh beramal sama-sama kita minta boleh kita buat amal boleh lagi bab semaya tadi dan bab itikad dan cara-cara bab sedekah sikit banyak dan soal lagi minta tolong-tolong share ke siapa lagi mana saja mudah-mudahan boleh dengar cara bab semaya doa antara tadi dah bab sikit banyak kidan apa nak kidan pada malam ini moga-moga dapat manfaat pahala bagi Allah Taala dan dapatlah ganjaran akhirat nanti amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Ada gapo tanya lagi tu. Ya komen dia gapo. Ya komen dia tanya. Ini nak kelola mai, dia cerang dengan nikah ni kalau kelola apa jatuh. Nah, ada soalan mari datang kepada Walening. Dia tanya adakah jatuh tolak kita gi tolak dalam telefon. Dah, ha tolak dalam telefon. Kamar dia jawabnya jatuh. Ha dah jatuh. Supo gak okey telefon pun boleh. Apa alik tu gak pernikah dengan telefon pun dah ada serata boleh juga. Dah, ha dah bina pot tu yang molek. Kamar dia
Cerai lah telefon pun jatuh juga. Tolak pun jatuh juga. Ha, penutung dah. Begitulah di antara janganlah kita duduk cerah. Bila kita ada bini dah, isteri dah, sikit banyak pecah belah rumah tangga. Sama-sama kita pakai sobar. Sama-sama kita pakai apa nama maaf gimari. Mudah-mudahan dalam pernikahan kahwin kita saat ini juga jadi berkat dunia dan akhirat. Pak, jangan hidup kelola, jangan hidup deh. Jangan hidup kelola, jangan hidup kecek huduh. Kalau kelola bak cerah, kelola bak tolak, ha, jatuh. Walaupun telefon pun begitulah. Ha, harap apa penutung ambil perhatian bagi yang ini dah bersama. Wallahualam. Ada dah. Dah. Ha, begitulah. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma fi lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquq علينا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.